Saya, Salam Sejahtera, rancangan kerjaya kali ini akan membawa anda semua meneroka di dalam bidang kerjaya teknologi maklumat. Kerjaya yang dimaksudkan ialah sebagai pengatur cara perisian maklumat. Mari kita sama-sama lihat apakah tugas sebenarnya sebagai pengatur cara perisian maklumat. Sebenar pengatur cara maklumat, kita menyelesaikan masalah pengguna sistem kita. Masalahnya daripada segi kalau macam pengguna kita, dia menggunakan sistem kita, dia ada contoh dia meminta sesuatu laporan contohnya kan. Jadi kita sebagai pengatur cara, kita membantu membuat laporan mereka. So dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, kita membantu menyelesaikan masalah iaitu membuat laporan tu dengan untuk pengguna itu sendiri. Dalam semua bidang ya, memang pengatur cara kita membantu menyelesaikan masalah. Itu dia punya main job lah. Yang lain-lain daripada segi kita seharusnya ada juga kita membuat pembangunan, membangunkan sistem itu sendiri. Contoh macam ada pengguna kita meminta, contoh dia minta kita sistem baru kan. Sistem daripada segi sistem kemasukan data contohnya. So sebagai pengatur cara, kita kena menghasilkan sistem tu. So untuk kemudahan mereka sendiri, kalau diorang sebelum ni menggunakan cara tulisan ni kan, so kita bantu dengan menggunakan teknologi komputer untuk memudahkan mereka. Cabaran dia, kita ni kalau dalam nak mengatur cara ni, kita ni nak mengejar deadline, nak mengejar tempoh yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tu. Kita sebagai pengatur cara menganggap cabaran-cabaran tu hanyalah mudah ini untuk kita atasi sebab kita mempunyai minat untuk menyelesaikan masalah tu sendiri.
kekurangan dalam pengatur cara maklumat, kita hendaklah sentiasa up to date. Contohnya, kalau dalam mungkin dalam company lain diorang ada atau diorang ada menggunakan pengisian yang lebih canggih, kita kalau boleh biar lebih canggih daripada itu. Dengan contohnya macam mana kita nak dapat maklumat, kita pergi ke dengan kita pergi ke internet dengan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terbaru daripada internet. Cara boleh membantu meningkatkan ekonomi negara dengan teknologi-teknologi komputer, ia boleh memudahkan sesuatu urusan itu dengan cepat, dan ini saya tidak langsung boleh memberangsang ekonomi negara kita Malaysia. Cara yang perlu untuk menjadi seorang pengatur cara, seorang itu perlu mempunyai ijazah atau diploma dalam sains komputer yang boleh diperolehi daripada universiti-universiti kerajaan ataupun swasta. Contohnya Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Mara, dan kalau universiti swasta daripada Universiti Tunku Abdul Razak dan daripada Kolej Unita contohnya. Untuk memasuki kursus-kursus ini, seseorang itu memerlukan kepujian di dalam matematik tambahan, fizik, sains, English di dalam sijil pelajaran Malaysia. Rancangan Kejaya kali ini akan memaparkan satu lagi profesyen yang diminati, iaitu pereka laman web. Mari kita berkenalan dengan beliau dan mengetahui dengan lebih lanjut lagi Kejaya sebagai pereka laman web. Saya di sini bekerja sebagai pereka laman web, dan bekerja sebagai pereka laman web ni saya ditugaskan untuk mereka laman web kaitan dengan multimedia dan juga kepada mengikut kehendak klien. Tugas sebagai pereka laman web saya rasa amat seronok dan juga mencabar, kerana tugas-tugas seperti ini bagi saya tidak ramai yang ingin mencuburi kerana ia memerlukan ketahanan dan juga idea. Biasanya laman web yang datang kepada saya ialah daripada klien dan juga daripada supervisor saya. Dan sebelum membuat laman web, saya dikendaki briefing dengan saya lecturer dan supervisor untuk mengenapasti apakah cara dan konsep untuk membuat suatu laman web tersebut. Dan seperti biasa, saya akan drawing untuk mengetahui apakah konsep yang sepatutnya kita gunakan. Maknanya, bila saya dapat satu laman web tu, saya tidak akan terus membuat terus pada komputer, tapi akan sketching dan drawing dulu untuk mengetahui konsep dia sebenarnya.
bagi saya minat sebenarnya. Okey. Seseorang yang tak pernah dan tak mengetahui apakah itu laman web, mereka mungkin akan rasa benda ni sesuatu yang susah. Okey. Tapi bagi saya sangat menarik sebab ia sesuatu yang baru bagi saya. Lagi satu, bidang laman web ni sebenarnya luas, tak terhad kepada design saja. Dia boleh kepada programming, okay, programming dan juga cara develop dia. Dan dari segi daripada laman web juga, kita boleh introduce, okay, kepada kawan-kawan yang kita kenal. Misal kata untuk personal laman web, kita boleh mengenalkan diri kita dan dapat kawan lah daripada laman web ni. Selain daripada itu, ialah salah satu cara untuk kita mempromote, okay, sama ada produk ataupun company dan juga apa saja di laman web. Kerana laman web, seperti yang kita tahu, internet tak ada sempadan. So, mana-mana pun kita boleh pergi. Sekarang ni, mereka lama web kena kejar teknologi ni. Sebenarnya, idea kena terus. Maksudnya, kita tidak tumpu pada, okay, misalnya kata kita design satu website ni, konsep kita sama saja. Okay? Itu maknanya, kita tak improve kita punya design, conceptual dengan programming ni. So, maknanya, kita perlu mengejar teknologi. Persaingan setakat ni persaingan belum ada lagi pasal, tapi dari segi normal, setiap orang programmer web tu dia nak improve dia punya design. So mungkin persaingan daripada luar, macam kata kan, saya kata daripada barat, saya kata, so dorang memang, kita dah mentaliti kita memikirkan dorang lagi hebat daripada kita kan. So mungkin dari segi psikologinya kita kalah sebab kita fikir dorang yang hebat kan. So bagi saya, persaingan setiap dari segi tu persaingan sehat, tapi cuma mentaliti web developer kita lah, kena improve lah.
mereka laman web. Okey. Macam ni. Kita mereka laman web. Okey. Setakat ni kita tahu salah satu cara untuk kita menyebarkan maklumat melalui laman web selain daripada media masa kan. So kita boleh develop kita punya misalnya kata portal okey untuk student-student refer dekat laman web. So dari situ saya rasa sumbangan ni tak sedikit. Okey. Macam sekarang ni contoh utusan punya portal. So dari situ laman web berfungsi sepenuhnya untuk membantu para pelajar kita. Saya tak ada kelakkan yang spesifik lah untuk menjadi mereka laman web ni. Yang penting minat. Minat dan kesungguhan untuk buat laman web. Bagi saya tak ada spesifik untuk menjadi mereka laman web. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat memberi informasi dan membantu anda memilih bidang kerjaya yang anda minati.